Yuk kita bikin cemilan sehat untuk anak-anak. Pertama, pecahin 2 butir telur, 4 sendok makan gula pasir, dan 2 sendok makan madu. Kocok sampai gulanya larut. Habis itu masukin 100 ml susu cair, 1 sendok makan minyak sayur, 13 sendok makan tepung terigu, jangan lupa baking powder. Aduk sampai gerindilannya hilang. Kurang lebih kayak ginilah ya. Siapkan teflon yang udah dipanaskan, tinggal cetak deh. Nah, untuk toppingnya aku tambahin madu ikan gabus Vitabumin. Mengandung madu murni yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kurkuma yang baik untuk pencernaan si kecil, dan dapat meningkatkan nafsu makan. Nah, kalau kayak gini nggak ada drama susah minum vitamin atau semacamnya. Dava aja suka banget, sampai nambah. Untuk pembelian bisa beli ke akun TikTok @cintabundavitabumin atau klik ranjang kuning aku ya.